Pimpinan antar cabang LDI dan Yang Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menyembelih hewan kurban yang dilaksanakan pada Kamis 29 Juni 2023 di halaman Masjid Baitul Salam. Dengan menabung selama 1 tahun, PAC LDI dan Yang mampu menyembelih 2 ekor sapi dan dijadikan 300 paket daging kurban untuk dibagikan kepada warga sekitar. Ketua PAC LDI dan Yang, Gunadi, menyampaikan rasa syukurnya kepada warga LDI dan Yang yang merayakan Idul Adha mulai dari penghimpunan tabungan hingga pelaksanaan kurban. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya ya kita itu supaya sedekah sesama manusia, sesama umat dan semua warga supaya kita bisa kompak dengan hidup rukun, hidup bersama supaya kita itu ibadah dengan keadaan lancar dan akhir pun bisa husnul khotimah. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan kurban merupakan wujud ketakwaan dan rasa syukur umat Islam dan sebagai upaya untuk meningkatkan gotong royong dan kerjasama sehingga kerukunan dan persaudaraan antar manusia terus terjaga.